Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jala taqwa libasa salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdu abdi mutarif misukil yakin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya al-mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqu wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahum wa fi man iddah wa qala khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ikhwati arsyadakumullah wa yudirahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Namanya ini kali pertama saya diberi kepercayaan untuk ngomong di Masjid Nur Mirah. Jadi perlu perkenalan sedikit. Nama saya Naufal Masunika. Saya maklum kalau panitia tadi ngasih apa? Bikin flyer namanya keliru, namanya agak sulit disebut. Naufal Masunika. Maklum berdarah Timur Tengah. Ibu Jawa Timur, Bapak Jawa Tengah. Dan sepeninggal Oyarham Ustaz Rasmara Kurniawan, saya diamanahi beliau dari sejak beliau masih sugeng sih ya, di Ketua Yayasan Gria Keluarga Sakinah, yang hari ini harus melanjutkan proyek yang beliau mulai, yakni Kampung Sakinah di Lurah Tawangmangu. Tentu ini amanah yang tidak mudah bagi kami, apalagi dibanding beliau sangat jauh jam terbang saya tentunya ya. Dipaksa-paksa dikit nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya turut berbahagia dan berbangga karena Masjid Nur Mirah ini termasuk yang paling rutin mengadakan majelis ilmu. Keluarga itu butuh majelis ilmu. Sebagaimana pesan penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunau bainahum illa nasalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam salah satu sudut rumah Allah, kemudian membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain, melainkan empat hal yang dijanjikan. Yang pertama adalah sakinah. Siapa yang mau rumah tangganya enggak sakinah? Semua pengen rumah tangganya sakinah. Dan sakinah itu apa sih? Ya. Penjelasannya sangat panjang, tapi mungkin tidak relevan saya jelaskan di sini. Tapi sedikit saja, sakinah menurut ulama adalah subudusai badat taharu. Ketenangan, ketenteraman yang didapat setelah kemudian ada guncangan. Karena nggak ada rumah tangga nggak punya masalah. Setiap rumah tangga mesti ada punya masalah. Dari orang yang paling awam sekalipun sampai notabene adalah ustadz dan kiai. Sampai yang ngomong ini juga jangan dikira nggak punya masalah, punya masalah. Tapi sakinah itu, dengan sakinah itu Allah berikan jalan keluar terhadap masalah yang mereka temui. Ya. Jadi kalau orang jarang ngaji, yakinlah rumah tangganya masalahnya nggak selesai-selesai. Nggak kunjung selesai. Sementara kalau kita menghadiri majelis ilmu, itu given. Kontan Allah anugerahkan sakinah. Tahu-tahu pulang dari majelis ilmu, kepikiran jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmah. Rahmah itu kita butuhkan, Pak. Karena rata-rata orang menikah di awal pernikahan mereka yang ada adalah mawaddah. Wud, perasaan yang menggebu-gebu, berkelora ya. Mungkin bapak-bapak sempat memilih istrinya yang sekarang menjadi istrinya saat ini dulu karena kecantikannya, mungkin karena latar belakang pendidikannya, mungkin ibu-ibu dulu memilih bapak menjadi suaminya karena isi dompetnya, karena latar belakang keluarganya, karena gagah tampannya, dan seterusnya. Itu mawaddah.
Nah, perjalanan rumah tangga berikutnya itu tidak cukup dengan mawaddah, karena yang namanya gagah tampan itu suatu saat sudah mulai berkurang. Ya, rambutnya sudah mulai beruban, kulitnya sudah mulai keriput, pergerakannya sudah mulai melemah, jalannya tertatih-tatih, ya, senggrak-senggruk, cekah-cekeh, minta keroan. Ya. Kemudian yang ibu-ibu juga begitu, pelayanannya nggak seprima dulu, masak di rumah juga masih sering kasinan, gitu loh. Nggak beres, pekerjaan sering nggak selesai, ya kekurangan-kekurangannya mulai nampak. Maka dibutuhkan yang namanya rahmah. Lihat bapak-bapak ini yang sampai sekarang masih bersama ibu yang usianya sudah menua. Usia pernikahannya sudah 40 tahun, 30 tahun, usianya sudah 85, 75, tapi masih kelihatan mesra, kelihatan harmonis. Apa yang mengikat mereka? Tidak lain adalah rahmah. Nah, kita butuhkan itu. Di majelis ilmu, bayangkan Allah kasih rahmah itu given, anugerah Allah kasih rahmah itu ketika kita hadir di majelis ilmu seperti sekarang ini. Itu kita butuhkan. Kalau anak-anak kecil itu dulu diajari, ya, ada lagu waktu masih TK itu, pemberi tak mengharap, kembali bagi sang surya menyinari dunia. Itu rahmah namanya. Sekarang apa yang diharapkan dari suaminya? Dompetnya sudah mulai menipis, ya sudah nggak punya penghasilan. Apa yang bisa diharapkan dari istrinya? Ya kulitnya sudah keriput, yang ompong peyot, sudah nggak menarik lagi. Yang membuat bertahan adalah rahmah. Wa khafatumul malaikah, dan Rasulullah menjanjikan orang yang hadir di majelis ilmu, ya kita ini sedang berdesak-desakan dengan para malaikat. Ini masjid ini penuh. Tapi aslinya lebih penuh lagi karena banyak malaikat berdesak-desakan dengan kita saat ini. Ikut menjadi saksi kita yang hadir pada malam hari ini, mencatat nama-nama kita. Maka wadzakara humu wa fiman indah. Allah sebut nama-nama kita dengan bangga di hadapan makhluk yang mulia. Maka kalau ruh orang-orang mukmin itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka, maka para malaikat bertanya-tanya, apakah ini si fulan? Apakah ini si fulanah yang sering hadir di majelis ilmu? Wallahu a'lam bishawab. Maka berbahagialah malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita pada malam hari ini membahas satu ilmu yang sangat penting. Kita sama-sama menyadari bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Ya. Tapi wajib itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang wajib kita menuntut adalah fardu ain, ilmu yang fardu ain. Apakah itu ilmu fardu ain itu? Ya. Ilmu fardu ain adalah ilmu al-hal. Di antaranya adalah, yakni ilmu yang dengannya agar kita bisa menunaikan kewajiban. Kalau jenengan memilih berkeluarga atau berumah tangga, maka wajib memiliki ilmu tentang keluarga atau rumah tangga. Jangan sudah kadung seneng, pokoknya jalani rumah tangga sambil jalan. Ya. Sambil jalan itu gimana? Ya sudah, kalau ikut arus air tenggelam deh, mati deh gitu. Enggak. Ya, rumah tangga itu butuh ilmu. Banyak orang bingung menghadapi masalahnya. Kadang masalahnya remeh-temeh, tapi bingung dengan jalan keluarnya. Karena apa? Enggak ada ilmu. Nah, ilmu rumah tangga termasuk ilmu al-hal. Ya, tentu saja termasuk ilmu bersuci, ilmu apa namanya, agar kita bisa menunaikan perintah-perintah Allah yang lainnya. Karena pernah saya suatu ketika perjalanan umrah, ada seorang bapak-bapak, stylenya perlente, ya, pakai busananya juga baju koko, kemudian juga kelihatan priayi. Tapi kita rasa tengok ketika pramugari menyampaikan untuk bertayamum, bapak ini saya lihat tayamumnya seperti orang wudu nggak pakai air. Kebayang nggak, Pak? Orang wudu nggak pakai air, ya Allah, sudah sesia begini, modal uang cukup, ya kelihatannya berpendidikan, tapi wudunya apa wudunya? Tayamumnya seperti orang wudu nggak pakai air, gitu. Karena apa? Nggak paham ilmu-ilmu yang dia butuhkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ilmu itu merupakan poros kebaikan, poros dan asas kebaikan. Ya, seseorang mengenali kebaikan dan keburukan itu dari ilmu.
apa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka dan menyelamatkan dia akan masuk ke dalam surga, itu dibutuhkan dengan ilmu. Ilmu juga bekal sekaligus panduan dalam mengarungi kehidupan dunia untuk menuju pada kehidupan akhirat. Ilmu juga referensi tindakan. Jadi perilaku hidup kita dari pagi hari sampai kemudian kita tidur lagi, kemudian bangun pagi lagi, nah itu apa yang kita lakukan melainkan sesuai dengan ilmunya. Ya, kalau ilmunya jam 2 pagi ada pertandingan sepak bola Juventus lawan Manchester United, ya sudah, ambil remote kemudian nyalakan TV. Tapi kalau ilmunya adalah malam itu adalah waktu yang sangat berharga untuk beribadah kepada Allah, ya maka dia segera mengambil air wudhu kemudian mendirikan sholat. Jadi inilah kebutuhan kita berkumpul pada malam hari ini adalah tidak lain untuk ya thalabul ilmi. Apalagi kita hidup di satu zaman yang sering para ulama menyebutnya sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal fitanan ka qita'il lil mudlim yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya bidinau biarati minat dunia. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fina seperti potongan malam yang gelap gulita. Bayangkan gelap gulita petang dedet, kita enggak bisa membedakan warna dan bentuk. Orang bisa pergi kemana ketika gelap gulita seperti itu? Orang bisa mengenali siapa kalau gelap gulita seperti itu? Dan ulama memberikan penjelasan kondisi seperti itu dikarenakan adanya maraknya fitnatus subhat dan fitnatus syahwat. Dan kita rasakan hari ini. Bahkan puncaknya adalah ya biutinau biaroti minat dunia. Mereka menukar agamanya dengan dunia. Ada satu pesan penting dari ulama abad 19, yakni Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitab Madza Khasiral Alam bi Inhitadil Muslimin. Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam? Beliau menyampaikan, saat ini kita semua umat Islam, bayangkan itu tahun 1900-an, sekarang sudah 2000 sekian ya. Saat ini kita semua umat Islam menghadapi satu tantangan akidah, satu ujian keimanan yang belum pernah dialami oleh umat sebelumnya. Belum pernah umat Islam menghadapi fitnah sebagaimana sebesar fitnah hari ini. Baru terasa hari ini, yang namanya bapak dan anak dalam jarak radius 1 meter tidak bisa ngobrol. Ya. Tapi sibuk. Ya. Sibuk dengan keramaian pikirannya. Suami istri jejer berdua nggak ngobrol, ya. Tapi sibuk dengan keramaian pikirannya. Kondisi seperti ini ya banyak terjadi di kalangan umat Islam. Mau di terminal, mau di bandara, mau di stasiun, di banyak tempat kita temukan hal-hal seperti ini. Di mana dunia global hari ini ya menjauhkan yang dekat sekaligus mendekatkan yang jauh. Di satu sisi mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Inilah era yang disebut sebagai era disrupsi. Era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental dapat mengubah semua tatanan sistem dan landscape kehidupan kepada cara-cara yang baru. Cara belanja baru, ya. Cara beli tiket baru, ya. Banyak hal yang baru di sini. Ngaji online, ya. Shopping di marketplace, ya. Bayar hutang online. Nggak perlu keluar rumah, dunia berada dalam genggaman. Tapi pada saat yang sama seperti yang saya katakan tadi, yang dekat jadi jauh, ya, yang jauh mendekat, yang dekat nggak diajak ngobrol, dicuekin, yang jauh diajak ngobrol, bahkan temennya yang lama sekali nggak ketemu diajak ngobrol, entah di negeri yang mana diajak ngobrol. Sementara pasangannya, suaminya, istrinya nggak diajak ngobrol. Ini namanya alienasi pasutri. Udah kayak makhluk alien, udah kayak masuk makhluk asing, ya. Bahkan seorang ayah nggak tahu apa yang ada dalam hati anaknya, pikiran anaknya, keinginan anaknya, kebutuhan anaknya, nggak tahu. Ya. Di awal-awal kemunculan Facebook itu di Indonesia pernah diceritakan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir ada satu kejadian yang miris kita mendengarnya. Di mana ada seorang ayah merasa kehilangan anaknya. Sampai-sampai sang ayah membuat akun Facebook. Kemudian bikin inbox untuk anaknya. Wahai anakku, dulu ketika kamu masih kecil, setiap kali kamu butuh sesuatu ngomong sama ayah.
Dulu ketika kamu masih kecil, punya kenalan baru, kamu cerita sama ayah. Dulu waktu kamu masih kecil, ketika ada masalah, kamu minta solusi sama ayah. Tetapi hari ini anakku, setiap kali ayah mendekati kamu, kamu sibuk dengan laptop kamu. Setiap kali ayah ingin ngobrol dengan kamu, kamu sibuk dengan gadget kamu. Karena itulah ayah kemudian minta diajari oleh teman ayah membuat akun Facebook ini. Agar kita bisa berbicara, ngobrol dengan pembicaraan yang panjang. Sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, surat dari sang ayah ini gak pernah dibaca oleh anaknya. Melainkan 3 bulan kemudian setelah ayahnya meninggal dunia. Penyesalan sudah tidak ada guna. Ya. Kegelisahan yang ada pada dirinya si anak gak tahu. Dan berapa banyak yang seperti ini terjadi. Data terakhir, setiap tahun ada sekitar 28 juta pasutri yang berpisah gara-gara sosial media. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bermain sosial media terlalu asik di sana. Dan perceraian meningkat setiap tahun 3%. Ya, rata-rata disebabkan oleh sosial media. Gara-gara ketemu teman lamanya gitu loh. Gara-gara ya yang orang-orang yang tadinya sulit untuk berkomunikasi, tetapi kemudian bisa berkomunikasi melalui sosial media. Kemudian pertukaran informasi yang dan budaya yang begitu cepat. Ya. Ada berbagai aplikasi dan informasi yang mudah diakses, dari mulai dagangan promo dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Salah satunya adalah kehilangan identitas budaya. Kehilangan identitas budaya. Banyak sekarang ini masyarakat sudah menjadi konsumen produk global. Kalau dulu zaman awal era globalisasi, kalau dulu istilahnya kan era globalisasi, sekarang era disrupsi. Itu ada namanya food, fun, dan fashion. Semua makanan yang ada di luar negeri ada di negeri kita ini. Dari mulai McD, KFC, ya kemudian Pizza Hut, ya, dan beberapa jenis makanan yang di luar itu ada di negeri kita, ada semuanya. Dimana di satu negara itu bikin satu gerai resto, ya, di negara yang lain pun ikut buka. Kemudian fun, dimana sebuah ada satu film yang ngetren, ya, maka kemudian yang lain juga ikut-ikutan bikin film. Bahkan gaya hidup seseorang itu dibentuk oleh film ini, dari model penataan rambut, busana, dan seterusnya. Begitupun dengan fashion, sampai gaya hidup seseorang itu ditentukan oleh fashion yang lagi ngetren, lagi mode pada saat itu. Mungkin masih ingat Bapak ya, kalau tahun 80-an, 90-an itu wanita menarik itu kalau agak berisi, ya, agak ada dagingnya lah gitu loh. Tapi hari ini wanita menarik itu kalau tipis, ya. Sehingga ibu-ibu pada gelisah ketika nggak bisa tipis, ya. Badannya udah melar, mengembang, itu bingung. Gimana ya bisa tipis kayak Barbie gitu lah. Yang sedot lemak lah, yang wah macam-macam ditempuh, ya. Supaya bisa tipis, supaya tetap dikagumi oleh suaminya. Ini pengaruh dari fashion. Terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat. Dari mulai maraknya geng motor sampai cabai-cabian. Ya. Itu sebenarnya sudah tahun-tahun kemarin, ya. Tapi hari ini masih marak, Pak, cabai-cabian itu. Ada cabai merah, ada cabai hijau, ya, ada cabai keriting. Ya. Apa itu? Ya, istilah cabai merah itu konon untuk yang levelnya menengah ke atas. Siapa itu? Naudzubillah mindzalik, ya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang anak-anaknya diperlakukan seperti jailangkung. Tahu jailangkung, Pak, ya? Kalau tahun 80-an kenal apa itu jailangkung, ya. Ya, pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput, itu jailangkung gitu. Ya, dimodalin kendaraan, ya. Dimodalin rumah, tinggal dekat dengan kampus, ya. Akhirnya apa? Kendaraan itu, ya. Kemudian rumah itu untuk memfasilitasi para geng motor itu. Bahkan naudzubillah mindzalik, ya, sampai menjadikan dirinya sebagai piala rebutan dari para pembalap-pembalap liar. Berapa banyak anak-anak muda itu mati, tewas sia-sia karena balap liar gitu. Di kota-kota besar banyak terjadi seperti itu. Kelihatan agak lengah di situ, ya. Kemudian belum lagi kemaksiatan dan kejahatan dalam genggaman. Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kemenkes pada Oktober 2013
Tidak tahu kondisi sekarang ini, ya, konon selalu kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Itu menemukan ada 63% remaja, 63% bayangkan remaja yang sudah melakukan hubungan seks pranikah. Terakhir beberapa hari yang lalu saya baca di sebuah media online di Gresik, MUI prihatin. Kenapa? Dari tahun 2018 sampai 2022 ditemukan sebanyak 958 atau hampir 1000 orang yang mengajukan untuk nikah dini. Dan sebagian besarnya adalah karena hamil di luar nikah, hamil pranikah. Di Solo Raya nggak jauh berbeda. Tinggal di cek aja Pak, di Boyolali, Karanganyar nggak beda jauh. Kondisinya seperti itu. Nauzubillah minzalik. Belum lagi kasus aborsi, 58% bahkan 58% di antara mereka yang hamil di luar nikah itu melakukan aborsi. Ngeri ya. Bayangkan kalau ada 100 bayi yang tadinya mau lahir di luar nikah, ya, yang 58-nya mati, ya, dimatiin sama ya sama ibunya yang bertanggung jawab itu. Angka aborsi di dunia mencapai 56 juta per tahun. Bayangkan setiap 6.400 per jam ada bayi yang dibunuh. Dunia ini, kalau ini dunia ya. Ini data dunia, bukan data Indonesia. Belum lagi prostitusi, ya. Menyoroti prostitusi di negeri kita. Justru di negeri kita. Ada istilah namanya wave of porn addict. Wave of porn apa itu? Istri virtual, ya. Bapak-bapak yang kesepian, ya akhirnya nggak bergairah sama istrinya. Karena apa? Ya, mempunyai istri virtual. Bayar pakai kartu kredit lagi, Pak. Maka bahagialah kalau jenengan tidak punya kartu kredit. Yakinlah kalau jamaah Masjid Nur Merah nggak ada yang punya kartu kredit. Ya, bayar pakai kartu kredit. Belum lagi narkoba, nafsa. Nafsa juga parah. Tahun 2017 saja pengguna narkoba di Indonesia mencapai 6,4 juta jiwa. 27%-nya adalah berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Dan 45%-nya anak-anak usia 15-20 tahun. Jadi anak-anak kita ini sekarang kalau kita nggak awasi, betul ya, mereka banyak bergaul dengan para pecandu narkoba itu. Ya. Sudah sampai ada istilah KW1 sampai KW4. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku kita harian itu ditangkap oleh kamera CCTV anak-anak kita. Ya, Allah yarham tatiras marhumun berkali-kali mengatakan tentang ya, hal itu. Kita ini yang pernah hidup di tahun 80-an, ya. Mungkin sudah ya, bukan lagi percaya ya, yakin hakul yakin enggak ada yang namanya kuburan itu berhantu ya. Ada pocong, we gombel. Yakinlah enggak ada gitu. Sudah ngaji sekian lama, masa enggak bisa percaya kayak gitu. Tapi bayangkan ada tetangga tabrak mobil ya, ususnya terburai, otaknya pecah, dikubur di kuburan dekat rumah kita. Berani enggak malam-malam itu lewat situ? Kenapa enggak berani gitu? Ya karena dulu waktu tahun 80-an disuguhi tayangan Susana. Tayangan-tayangan horor, we gombel, pocong segala macam. Apa itu? Karena pengaruh kamera CCTV yang dipertontonkan gitu loh. Jadi kita juga begitu, perilaku rata-rata kita, hampir sebagian besar kita, apalagi kalau nggak ngaji ya, itu nanti akan mengikuti pola orang tuanya. Kalau pola orang tuanya baik sih, alhamdulillah ya. Jadi rumah tangga adem ayem baik gitu loh. Apalagi sekarang ini masalahnya berbeda dengan orang tua kita dulu masalahnya. Orang tua dulu kita dulu itu ya, laki perempuan ditemuin cocok kemudian nikah nggak ada masalah. Ya, sampai kakek nenek asik aja gitu loh. Tapi hari ini ya, baru 2 bulan, 3 bulan yang datang ke tempat kami ini Pak ya. Punya masalah rumah tangga itu baru 2-3 bulan menikah. Bahkan 2-3 bulan menikah mau cerai, pacarannya 5 tahun coba. Kemarin pacaran ngapain 5 tahun itu? Baru 3 bulan sudah berpikir untuk bercerai. Jadi ini kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang harus kita waspadai. Dan ternyata ulama terdahulu, Leopold Bless misalnya, Leopold Bless itu nama Yahudinya Pak. Orang berkebangsaan orang Yahudi berkebangsaan Austria, kemudian menjadi mualaf, berganti nama menjadi Muhammad Ashad. Beliau pernah menulis buku berjudul Islam at the Crossroads. Beliau menyampaikan, kita hidup di suatu zaman di mana peradaban yang memimpin zaman ini adalah peradaban yang anti agama. Peradaban yang menjadi musuh agama-agama yang ada. Bukan Islam saja. Bahkan agama-agama yang lain mulai membenci peradaban yang hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa di antaranya? Maraknya kampanye LGBT. Yeah. Puncaknya adalah
Jumat 26 Juni 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian. Selama 2000 tahun tidak pernah itu terjadi di negara Amerika. Ya. Meskipun itu negara bebas. Ya. Selama 2000 tahun tidak pernah itu terjadi. Tapi kemarin kejadian itu. Padahal untuk warga masyarakat Amerika yang mayoritas adalah beragama Nasrani, di dalam Bible, Kitab Imamat pasal 20 ayat 13, di situ dijelaskan bahwasanya hukuman bagi pelaku pernikahan sejenis atau pelaku LGBT itu dihukum mati. Bahkan di abad pertengahan di dunia barat itu, ya, di abad pertengahan itu, kalau ada pelaku homoseksual, ya, itu dihukum matinya dengan cara digergaji, Pak. Jadi di pentang itu, kepala di bawah, kaki di atas, digergaji dari tengah-tengah pas kemaluan. Itu hukuman bagi pelaku homoseksual. Tapi hari ini yang ada malah undang-undang homofobia. Jadi nggak boleh, Pak, ngurusin hak asasi para LGBT itu. Di Solo hati-hati loh, Pak, ya. Di Solo itu juga sudah mulai marah. Biasanya kegiatannya di hotel-hotel bintang, ya. Pernah kawan saya nggak sengaja, ya, mau ada acara di satu hotel, salah masuk. Dipersilakan, taunya orang-orang Kemayu semuanya gitu. Oh, ternyata para pelaku LGBT. Di barat juga banyak berkembang Nudic Church, Satanic Church, jadi gereja setan, gereja nudis, ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Sampai kemudian di barat banyak ditemukan gereja-gereja yang dijual, church for sale. Jadi gereja-gereja dijual. Kita sepi-sepinya masjid kita itu enggak pernah kedapat cerita kok masjid kita dijual gitu, enggak pernah. Tapi di sana sudah marah seperti itu. Karena apa? Masyarakat sana rata-rata ada istilah namanya four wheel Christian, Kristen empat roda. Karena seumur hidup meskipun agamanya Nasrani, tapi ya ke gerejanya cuma 3 kali seumur hidup. Yang pertama saat pembaptisan, kemudian saat kedua saat menikah, yang ketiga saat dia mati. Ya, itu kondisi. Jadi nggak pernah kenal agamanya. Hari ini, ya, saya coba ngecek data terakhir itu semakin memprihatinkan di masyarakat dunia, ya, bahkan dunia di Cina dan Jepang itu rata-rata orang udah nggak memperkeluarga. Entitas bernama keluarga atau rumah tangga itu mahal sekali, Pak. Nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang nilai-nilai keluarga itu mahal sekali. Karena apa? Di negara-negara luar yang mayoritas penduduknya non-muslim, itu rata-rata sudah tidak mengenal lagi nilai-nilai keluarga. Di Cina dan Jepang, rata-rata mereka baru mau menikah, mungkin karena masih masyarakat timur, ya. Mereka masih mau menikah. Menikahnya ketika usia 40 tahun. Bayangkan kalau 40 tahun baru menikah. Kira-kira ada nggak harapan punya anak? Ya. Maka terjadi depopulasi. Kekurangan jumlah penduduk, apalagi di Amerika. Di Amerika itu hanya separuh yang menikah, Pak. Di Amerika itu hanya separuh yang menikah. Yang lainnya lebih memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Buru-buru pengen punya anak. Mau nikah aja nggak mau, gitu loh. Di Barat lebih parah lagi. Kurang dari separuh mereka tidak lagi mengenal institusi pernikahan. Mereka pengennya hidup bareng tanpa ikatan pernikahan. Kok pengen, ya, punya anak? Ya akhirnya menjadi ada, ya. Mungkin jangan-jangan ada termasuk penggemarnya, nanti bila menjalik, ya. Itu suami istri, ya, punya anak sih beberapa, tapi anaknya berwarna-warni karena adopsi. Jadi pengen punya anak tapi nggak mau melahirkan, gitu loh. Ada yang dari Afrika kulitnya hitam, kemudian rambutnya keriting, ya, kemudian ada yang matanya sipit, ya, kulitnya kuning, kemudian ada yang, ya, berwarna-warni, ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai keluarga itu sangat mahal hari ini. Karena apa? Tuhan mereka sekarang sudah berganti. Tuhan mereka adalah kekayaan. Tuhan mereka adalah beauty, kecantikan. Tuhan mereka adalah popularity, popularitas. Itu mereka yang agung-agungan hari ini. Ya. Boro-boro nilai keluarga, nilai agama saja sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat mereka. Maka jangan aneh kalau desa yang disebut sebagai desa hantu di Eropa. Apa maksudnya, Pak, desa hantu? Ya. Di Spanyol itu, ya, ada 1.500 desa berhantu di Spanyol. Siapa tahu ada punya duit lebih, ya, beli kampung di Spanyol, Pak. Cuma 1,9 M dapat 35 hektar, dapat kampung, Pak, misalnya.
Di Turki per meter udah 5 juta. Di sana dapat kampung, Pak, ya. Ya. Dan Eropa semakin menua hari. Semakin menua. Karena apa? Isinya adalah para manula. Negara para manula. Karena apa? Yang muda-muda enggak mau nikah. Yang muda-muda enggak mau berkeluarga. Bagi mereka menikah itu menyusahkan, ya. Menyusahkan. Ya. Apalagi menghidupi anak orang. Nggak mau mereka seperti itu. Harga properti yang cenderung naik, hutang piutang yang menumpuk, bahkan hidup mereka masih dibiayai oleh orang tuanya. Jadi jangan dikira di tengah gemerlapnya teknologi yang berkembang di dunia barat hari ini, mereka mengalami kegoncangan dan krisis yang luar biasa. Maka Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Karim Azalzibi, bagi saya menarik. Beliau menyampaikan begini. Kita memiliki manhaj Qur'ani dan warisan Nabi yang sangat berharga. Sesungguhnya seluruh solusi permasalahan hidup kita semuanya tersimpan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang keluarga, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berbicara panjang lebar. 114 surah di dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang keluarga. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang dari ayat awal sampai akhir berbicara tentang keluarga. Surat At-Tahrim. Pengharaman. Di ayat awal adalah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal apa? Keluarga. Di sana ada manusia biasa yang memiliki prestasi yang seolah-olah dalam tanda kutip disejarkan dengan Nabi. Karena apa? Manusia biasa. Surat-surat di dalam Al-Qur'an ada surat Nuh, surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Yusuf. Kan nama-nama Nabi itu. Tapi ada manusia-manusia biasa yang namanya diabadikan oleh Allah menjadi surat dalam Al-Qur'an. Satu, Luqman yang paling masyhur, ya. Luqman adalah manusia biasa, ya. Bukan nabi menurut sebagian besar ulama, bukan nabi, manusia biasa. Bahkan ada ulama yang menjelaskan secara fisik sangat biasa, ya. Kulitnya hitam legam, ya. Rambutnya keriting, hidungnya pesek, bibirnya tebal, kakinya agak pinjang, tapi masya Allah, saya hampir tiap hari ada orang ngantri depan rumahnya minta nasihat Luqman, ya. Apa dikira Luqman nggak pernah punya masalah sama anak-anaknya? Punya, Pak. Luqman juga punya masalah dengan anak-anaknya. Justru beliau menemukan sakinah, beliau menemukan jalan keluar bagi masalah anak-anaknya, sehingga nasihat-nasihatnya Luqman sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Doa panjang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim tentang apa? Keluarga. Nama lain manusia biasa selain Luqman ada siapa? Imran, Ali Imran, artinya keluarga Imran. Kenapa Allah tidak menyebutkan surat Ali Muhammad, manusia yang paling mulia, tapi menyebut Ali Imran, keluarga Imran? Kalau kita cek di situ, Pak, kalau kita baca tentang bagaimana keluarga Imran itu, Imran punya prestasi dalam keluarga. Punya prestasi dalam keluarga. Orang yang punya prestasi dalam keluarga, seolah-olah Allah yang mengatakan dia layak disejajarkan dengan para nabi dan rasul. Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul, tapi nabi dan rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana kesabaran rasul ulul azmi. Kesabaran rasul ulul azmi. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah nabi dan rasul. Di antara nabi dan rasul yang paling berat ujian dan cobaannya adalah rasul ulul azmi. Bahkan ikatan pernikahan kita di dalam Al-Qur'an disebut dengan misakon ghalidha. Di mana disebutkan misakon ghalidha? Yang pertama, perjanjian Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat bukit Dur Sina. Artinya apa? Ancaman Allah keras bagi Bani Israel kalau melanggar perjanjiannya dengan Allah. Kurang lebih sama, Pak. Ancaman Allah juga keras bagi kita yang enggak peduli sama keluarga. Maka perintah Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Yang kedua, misakon ghalidha terkait dengan perjanjian Allah dengan nabi dan rasul ulul azmi. Ya. Yeah. Manusia yang paling berat ujian dan cobanya adalah nabi dan rasul ulul azmi. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi" adalah kesabaran berkeluarga.
Jadi yang lebih sabarlah ngadepin istri, yang lebih sabarlah ngadepin suami, yang lebih sabarlah ngadepin anak-anak. Karena apa? Allah janjikan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'in waswajim wa dzurriyyatin wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'ubadars. Selamat, salam dan sejahtera dan selamat atas karena kesabaran kalian. Dalam apa? Berkeluarga, ngumpul sama istri, ngumpul sama anak-anak. Ini belum nyebut generasi kesalahan, sudah waktunya azan. Gimana nih, Pak? Oh, kayaknya pembicaranya sengaja biar diundang lagi kali. Ya. Saya tambah sedikit aja, Pak ya. Masih kata Dr. Karim Asajili. Jadi, Islam tidak bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi ketika kita jauh dari nilai-nilai Islam. Maka ketika seorang suami, seorang laki-laki lebih memilih seorang wanita yang tidak beragama sebagai istrinya, apa yang bisa dilakukan Islam untuk dia? Seorang istri, seorang wanita yang lebih memilih seorang laki-laki yang tidak berakhlak, apa yang bisa dilakukan oleh Islam untuk dia? Wong hidupnya selama ini jauh dari nilai-nilai Islam. Wong cara memilih suami atau istri aja jauh dari nilai-nilai Islam. Hanya sekedar tampannya, hanya sekedar paras wajahnya, hanya sekedar karena kekayaannya, latar belakang pendidikannya, keluarganya, mengabaikan agama dan akhlaknya. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Saya dan Ustaz Fathia Alan tadi sering ngobrol berdua gitu. Ini orang-orang gimana sih? Selama ini hidupnya gak mau diatur syariat Islam. Hidupnya jauh dari nilai-nilai syariat Islam. Sekarang datang kepada kita, kemudian nanya, apa solusi bagi kami menurut syariat Islam? Apa solusi menurut syariat Islam? Dia udah tinggalkan semua hal-hal yang di luar syariat Islam. Cara usahanya yang mengandung unsur ribawi, ya. Suaminya sering ikhtilat dengan perempuan lain, ya. Yang sering bepergian berdua sama perempuan lain, macam-macam lah. Hal-hal yang selama ini jauh dari nilai-nilai Islam. Suaminya harus juga mulai sholat berjamaah, ya. Ya, tanpa ada ujur, ya, harus sholat berjamaah gitu loh. Ya. Apalagi masih ada yang bolong-bolong, tambah-tambah kacau lagi. Dan terakhir, benar-benar mencari solusi dan meridhoi pemecahan masalah secara Islami, wajib bagi mereka kembali pada Islam dan menetapi batasan-batasannya. Ini masih kulitnya, Pak. Bahas mengenai regenerasi kesalehan itu masih kulitnya, ya. Walhamdulillah, ya, karena waktu juga yang terbatas, karena baru bahas urgensinya, belum bahas bagaimana regenerasi kesalehan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya problem paling mendasar saya adalah suara. Saya sudah berusaha teriak-teriak, tapi kayaknya mungkin suaranya kadang tenggelam, naik tenggelam, naik turun gitu. Bantu dengan doa, Pak, ya, supaya saya itu bisa kayak dulu lagi. Mungkin faktor usia juga. Kalau gini ngaku tua, Pak, ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bersyukur kepada Allah. Cukup ya. Aku lho kalau jawab sekulah tinggal di wa'alaikum salam muslim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.